Okay guys, selamat datang ke rancangan cepat dimasak, enak dimakan. Enak dimakan begitu saja. Menawan keluarga bahagia. Cerita pasal kuarantin. Kedai phone tu, tak semua kedai tutup je. Ada yang buka, ada yang tutup. Kedai phone ni pun tutup, aku nak beli kabel iPhone. Dia buka sikit dia pintu, celaka. Dia kata, Mau apa? Aku cakap, kabel iPhone. Pakai bahasa isyarat. Berapa ringgit? RM10. Macam tu, kampung aku ni like macam, kalau ada kuarantin pun macam tak ada kuarantin. Boleh meja rumput. Tapi kalau tak pukul 5 pagi, dah ada orang-orang getah macam gini kan, orang. Tanya, corona ke membahaya? Nanti dia cakap, corona memang berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah karelota. Hari ni aku nak masak, hari ni aku nak masak. Mata kuyu lah, babi lah. Kantor yang kedalam ni aku kena tangkap, mampus. Sambunglah rancangan kita dalam penjara. Ayuh, tiba. Hari ni aku nak masak lempeng kelapa menggunakan kuali. Jangan tanya kenapa hitam. Aku saja nak tunjuk, takut nanti korang tanya kenapa hitam. Biasalah orang rajin masak malah dia hitam. Kan macam kau rajin keluar ke hitam. Macam yang tak rajin masak je putih. Dia kau bayangkan dia macam non-stick pan lah. Tapi memang ya kuali lepe nampak. Halus. Malas nak pukul. Kita pakai blender. Dia ada kelapa. Kelapa yang diparut tadi. Aku parut celaka. Macam ni. Okay, mula-mula kita letak ke kelapa. Kita bagi dia gelap je. Nampak tak kelapa? Kelapa lah macam ni. Okay, first kita letak kelapa. Kelapa ni aku nak nampak yang macam eksklusif sikit lah. Nampak macam menu hari ni tak nampak murah. Okay, sekarang kita bancuh dia punya lempek. Ni kita masukkan tepung. Kau masukkan agak-agak kau. Buka. Masukkan sikit garam. Jangan banyak. Bagi dia lemak. Just bagi dia lemak je. So masih tak perfect, kita tambah lagi. So, macam kan bila dia pusing tengah tu ada lubang kan, tornado kan. Tornado tu besar 20 sen, lubang dia besar 20 sen tu dah okey dah kot dah pekat. Okay, tuang minyak dulu. So kita tuangkan dia. Dia macam buat krip pun ada tak? Macam buat krip lah. Lepas tu kau rata-rata. Lepas tu kau taburkan lah kelapa. Nampak tak? Main-main jelaka ni pegang atas kuali. Lepas tu kau terbalikkan. Dah jadi. Simple. Kalau kau tak nak kelapa, kau buat lempeng kosong pun okey, cicak kari. Sedap juga. Lepas tu kalau kau nak buat lempeng gula, tabur gula, kau kena letak pelantar, sapu pelantar. Tak susah pun hidup ni. Tapi lempeng ni kau jangan tepuk nak. Boleh.
nanti dia tembam. Kalau kau tepuk, kalau kau spank je dia tembam. Agak-agak kalau kau dah geram sangat kau dah tepuk macam. Kalau kau dah geram sangat. Jadi lempeng kau tak apa-apa, buntut kau yang sakit. Macam ni, rapat kau tengok dah terabu-terabu dah. Dah siap lempeng kelapa. Kalau bubur gula yang kelapa sedap. Letak susu pun sedap. Nampak tak? Fokus, 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 fokus. Panas. Inilah lempeng kelapa. Memang hangus-hangus sikit. Sekejap pandai pula aku masak. Aku ikut tak tau. Pernah aku cakap. Oh, ikut. Jadi dah boleh dah. Pernah dah boleh dah. Cadangkan apa yang patut aku masak. Tapi pastikan dia murah, cepat dimasak, senang dimasak, cepat dimasak, enak dimakan. Ini musim-musim corona ni. Degil juga tempat ni, banyak orang keluar. Corona memang berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah Carlota. So, easy ya. Anda boleh buat di rumah. Ya, why not? Cubalah. Kau mak-mak kau demam tu, kau bagi makan, sejuk hati mak kau. Ni tak. Mak kau suruh masak, hentak sempena. Jalan macam nak berkawat. Lepas tu itulah time lelaki kau. Wah, I lapar, I craving lah. Saya cravingkan awak. Cia, cia, cia. Itu je lah aku nak cakap. Jangan lupa like, subscribe and share lah. Hadiah menanti ada. Tiba hadiah menanti ada macam dah 100k lah. Yay! Support lah sikit aku ni, anak Melayu yang baru berkecimpung dalam bidang IT dan juga ekonomi. Jago sukan dan juga jutawan. Betul, kita tu nama negara. Semoga menyusuri jalan raya.